Presiden Indonesia Joko Widodo iha ter hal abertura bertura basuru mutu plenaria si Merazian badalah hat nulu resintolu iha Jakarta Indonesia. Ia diskursu ba abertura Jokowi husu ba bloku membru sanulu atu prepara strategi tatike ba tempu naruk no koresponde ba emani ekspektativa sira. Arah ASEAN jelas menjadi epicentrum of growth. Modal ASEAN besar untuk merahnya tapi ASEAN harus mampu bekerja lebih keras, lebih kompak, lebih berani, dan lebih gesit. Selain itu, ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat yang tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tapi 20 tahun ke depan sampai 2045. ASEAN bandu ona liderança Myanmar atu nivel as mai be diferensa Indonesia tenta atu envolve parte hotu hotu esforsu planu pas ASEAN no tenta atu envolve militar Myanmar sira ASEAN sebagai kapal besar memiliki tanggung jawab yang juga besar pada ratusan juta jiwa rakyat yang berlayar bersama di dalamnya dan walaupun harus berlayar di tengah badai, kita sebagai para pemimpin ASEAN harus memastikan bahwa kapal ini mampu terus melaju, mampu terus berlayar, dan kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran bersama. Depois, semana 6 né, lidera Zéan SIR se, se ela for muito ira, irá a Zé Leste formando um potevez. Nele né, inclui China, Índia, Japão, Rússia e nos Estados Unidos.